Assalamualaikum waalaikumsalam. Hai semuanya. Tadi di Twitter lagi ribut soal nge-gym, enggak, soal video buka puasa di tempat gym. Katanya ada yang bisik tidur, tapi aku enggak percaya. THR online, iya dong, THR online. Tadi aku udah ngumumin beberapa di Richis Official JTB. Makasih ada buat film Setan Taubat. Makasih kamu udah mau menjadi saksi penayangan Setan Taubat. Justru aku seneng banget. Iya pucat banget ya. Terus matanya sayu. Tadi aku ketiduran bentar. Ketiduran di sofa kolam lagi, serem gak? Belang tuh. Karena mukanya dipakein toner kayak glow, tangannya lu pakai kayak glow. Ini tuh spinny riches by Kaira. Kak lagi sama siapa? Lagi sama Bang Andre, Bang Derry, Bang Budi. Budi Andet. Lagi rame. Salam dari Banten. Ih, Banten kan tempatnya Derry. Lu kan, Der? Ya. Banten tempatnya Derry tuh. Mantul. Ini biar gak ngantuk aja dulu. Nanti jam 4 tayang sahur bareng Dokter Tirta ya. Bahaya. Aku digas terus, dimarahin terus. Terus tadi aku udah tayangin yang vlog bareng Putri The Academy. Sesuai requestan kalian. Coba pinjem handphone, Der. Kita lihat komentar-komentarnya. Di YouTube-nya yang bareng Putri. Mau perang komen gak bertiga? Mumpung cuman bertiga nih. Rekomen lagi gak? Kebanyakan lu kan gak ikut ya. Perang kan? Nanti enggak, Andre menang lagi. Males aku kalau Andre ikut. Setuju gak kita main perang komen lagi? Setuju gak? Tapi kalau si Andre menang lagi. Lu mau ikut gak, Andre? Ya tapi kan handphone aku di sini. Oh gini aja deh, kalian komen di YouTube aku aja. Oke, mau ikut? Ya udah, lu di mana? Di komen di sini. Lu? Ah, maksud dia menang tahu. Lu mau ikut gak? Ikut Der. Ikut gak, Der? Enggak ada foto. Ah, tuh kita tuh mau perang komen tapi enggak ada foto, tapi hadiahnya ada. Ya udah kalian deh yang upload deh. Kalian yang upload, kita yang komen. Gantian. Gantian dong. Atau komen di YouTube aja deh, YouTube yang baru tayang yang vlog bareng. Aduh, hidung aku gatel. Vlog bareng Putri The Academy. Lihat di Twitter ya, sebentar. Nih, di Twitter di. Aduh, aku gatel. Di YouTube lebih dari TV. Nih, ada di YouTube Richis Official YouTube channel. Ayo perang komen, enggak jadi. Kita enggak ada yang punya foto. Aku kan ngide aja. Mereka gak mau ikutan, gak ada foto soalnya. Ya udah kalian komen aja deh di Richis Official YouTube channel. Di vlog aku yang bareng Putri ya. Komen apa ya? Hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Strip Ria Richis. Yang kelihatan tangannya doang. Yang lain di mana? Hari ini lagi pada libur. Talentnya yang masuk orang-orang kantor doang. Tapi tadi aku syuting satu konten. Tadi aku masak loh. Dengan ilmu yang tidak seberapa itu. Nih, udah aku gatel banget. Gatel hidungnya. Nih, yang sama Putri udah tayang. Tuh. Kalian spam komen. Mana sih komennya? Oh ini, ngumpet komennya. Tuh, komen menurut kalian video ini gimana? Sampai 10k atau komen Richis cantik deh sampai 10k bodo amat. Richis di rumah sama siapa? Ada security, ada mbak, ada tim Richis. Tapi yang orang office ya, karena talentnya lagi libur. Oh iya, kotak iPhone ya.
Itu loh, kita ada giveaway iPhone loh. Sama THR. Lagi pilek ya. Iya, sama lagi agak serak. Sama THR online. Nih buat teman-teman masih ada selama Ramadan, sama giveaway iPhone. Perayaan 20 juta subscribers bagi subscribers yang udah menjawab dan like semua video YouTube. Terus apa lagi ya? Jawab-jawabin pertanyaan gitu. Sahur bareng sama tim Ricis. Ih, kan sering tayang tiap hari di Ricis TV jam 10 pagi. Ricis TV viewersnya bagus-bagus banget loh. Sama rumah Ricis, oh rumah Ricis yang paling bagus. Bang Andre mana? Tadi, oh ini ketutupan. Ricis pengumuman giveaway kapan? Hampir setiap hari di Instagram Ricis Official ya TB. Caranya gimana kak bisa dapat THR? Ikutin rulesnya. Hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Strip Ria Ricis. Nanti kalau meet and greet kalau kita gitu, berarti cluenya harus teman-teman harus gini ya, tangan kanan. Gitu. Bareng 3MCM ada dong. Insya Allah tayangnya minggu depan. Kita buka puasa bareng serba ungu. Collab sama aku dong, boleh, ayo dong. Yang mau collab bareng aku, komen di feed aku atau komen di YouTube. Siapa yang mau aku ajak YouTube-an, yang mau aku ajak syuting YouTube, komen. Book bersahur bareng full team Riches dong. Lah kan udah, tiap hari tayang. Jangan lupa minum obat, jaga kesehatan. Fatih, ya Allah. Kan kalau minum obat, kalau sakit. Kan kalau gak sakit, gak usah minum obat. Kita gak sakit. Citra canci, tekane koe ngapusi. Gak pernah dibalas komennya. Nanti insya Allah dibalas. Makanya komen yang banyak, yang sesering mungkin. Di YouTube sama di YouTube tuh yang barusan yang sama. Coba ya aku cek ya. Bang Dirpi mana kan? Yang di ini, yang di itu, yang di HP. HP dah, suka-suka lu dah. Yang di konten aku bareng Putri loh. Tapi aku lupa deh, di konten bareng Putri ada soal THR gak ya? Kayaknya ada, tapi aku lupa. Hal besar akan datang. Ricis cantik, wih makasih. Hal besar akan datang kepada orang-orang. Udah ngantuk, Ricis cantik. Ya Allah, ngantuknya. Jam 4 ya, bareng Dokter Tirta, aku dimasakin sahur. Itu saya kak, iya hai kamu. Sama di Instagram. Kak Ricis live bareng dong, ayo siapa mau live bareng? Tante Ismi, iya udah janjian hari Jumat ini dia datang ke sini insyaallah. Nanti dia akan masakin kita sahur. Batam, iya Batam kan tempat acu. Wih Sanjaya nih, Sanjaya kembarannya si Diki. Cai, lu punya kembaran. Editor gua, botaknya sama. Botak banget. Der, kasih tau dong Der, botak lu Der. Cepet sekali aja. Cepet. Ini panas sekali, sekali aja. Der, demi gua Der, kata lu ya Der. Demi lu dah, kata lu gitu. Cepet. Satu, dua, tiga. Yah, mana efeknya? Efek samping. Efek samping mana? Efek samping. Ntar ya guys, aku pakai efek dulu ya. Soalnya aku pucet banget mukanya. Nah, kalau pakai efek. Di rumah ngapain aja? Nah, yang kita lakukan di rumah adalah berbagi THR online sama giveaway bagi subscribers. Untuk subscribers. Terus di rumah tiap hari nih ya. Bangun tidur, salat, mandi, ke kantor. Bangun tidur, kerjaan aja ya, kerjaan. Bangun tidur, kamera, kantor. Bangun tidur, kamera, kantor. Sampai mau tidur lagi, kamera, kantor, kamera, kantor, kamera, kantor. Setiap hari begitu. Makanya dapurnya mau dirombak. Dirombak full. Full HD. Kapan ke Batam? Nanti kalau udah gak lockdown ya. Kalau udah gak ada corona dan covid-19 ya.
kan sekarang kita nggak boleh mudik juga, jadi benar-benar harus social distancing PSBB. Hai Nabila, coba aku lihat lagi di konten yang sama, aku kasih tau ya password handphonenya Derry. Password handphonenya Derry sebiasa. Bagi yang belum menemukan. Habis ini langsung diganti sama dia. Kata dia nyesel gue ngasih tau ke Ricis. Nomor handphonenya Derry, catat ya nomor handphonenya Derry 08. Catat. 0813. Salah. 0878. Catat. Kalian pegang handphone atau kertas 0878. Nyambungnya kapan-kapan. Wah lu PHP lu. Ya yang nonton langsung 20.000 loh. Yang mau catat nomornya Derry. Nih, ini beneran aku bacain ya nomornya Derry ya. Aku hafal. 08. Catat. Diam dulu. Ah, catat dulu. 0878. Buruan. Udah belum? Iya, Kak, berapa lagi? Catat dulu 0878. Udah belum? Tunggu 0878. Cepet, catat. Tuh yang nonton langsung 20, Kak. Udah tuh si Nurul catat 0878 343. Cepet ya, mampuin lu. Mau ada yang telepon loh. Langsung ada yang telepon. Serius? Iya. Biar saran gue lo ganti nomor deh, Der. Please tau teman kalau enggak kepentingan banget jangan telepon-telepon Derry ya, kasihan dia. Berapa? Selebihnya buat abangnya. Enggak, dengan tadi telepon ini, GrabFood, eFood apa kalau food online itu namanya? Online food. Ya, online food gitu yang barusan. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau salah, udah juga gak boleh dikasih tau, itu buktinya dia langsung nelpon tuh, parah. Ya udah nomor telepon Andre. Nomor telepon Andre, catat, ini 22.000 orang. Nomor teleponnya Andre 0811, cepet, catat. Nih Andre nih, 0811, cepet catat. Habis lu siap-siap ganti nomor ya, udah belum? 0811, cepet. Udah catat belum? 0811. Udah belum? 0811 86. Belum. Ayo lo siap-siap ganti nomor. Wah, serius nih. Nih aku. Udah ada telepon. Belum. Aku ucapin yang cepat, enggak ada ulang dua kali ya. Oke, aku kalau misalnya ada yang langsung telepon berarti lu langsung ganti nomor. 0811 2 dah tuh. Aku hafal. Ada yang telepon enggak? Aku menghafal nomor-nomor tim Ricis. Nomor aku sendiri aku enggak hafal. Mas, kalau dia telepon lo. Oh, lagunya Caca. Ganti nomor. Semua karyawan di sini langsung ganti nomor. Abangnya langsung bingung. Iya. Bercanda ya, guys. Bercanda. Giliran nomor telepon aja cepet lu pada. Aku akan bagi-bagi THR online selama bulan puasa dan giveaway iPhone selama juga bulan puasa untuk subscribers yang udah nonton vlog dan mendengarkan secara detail soal-soalnya apa aja dan spam like di semua video Ricis TV, Rumah Ricis, Ricis Official. Nah, aku tunggu spam like-nya kalian 24.000 orang. Aku tunggu spam like kalian sekarang juga yang udah like di YouTube, langsung di komen di YouTube-nya. Kak, aku udah like gitu aja. Biar mempermudah aku milih-milihnya juga. Kata Alda 08 11 86. Kan tadi aku udah sebutin, gak boleh ada pengulangan. Gak boleh. KFC, jagonya ayam. Jangan lupa ada CD-nya. Mana CD-nya, Bang? Ada CD-nya tim Ricis. Bagi yang udah hafal, selamat. Kalian semua hebat. Ih, jadi pengen makan deh. Hari ini aku makan banyak banget loh. Sampai tadi aku ketiduran di bangku kolam. Kan tau kan kalau pernah aku ada sofanya tuh yang warna merah, aku tiduran sampai aku tuh ngigo, sampai aku gini. Terus akhirnya, aduh deh mau masuk aja deh ngantuk gitu. Bahaya. Udah gitu ya, di vlog aku yang sahur di tempat gym ada hantunya beneran, padahal emang gak niat kesana.
Tuh kesel. THR online, ayo buruan teman-teman. Soalnya ada di YouTube Ricis Official, Ricis TV Rumah Ricis. Bagi yang udah subscribe dan like video acu. Videonya di mana di YouTube? Aku udah informasi kemarin kan di Twitter udah. Nah, sekarang kita pindahin ke YouTube. Dikacangin enggak dong? Aku mau makan ini, makan puding. Aku dari kemarin ngidam banget puding, parah. Ngidam banget sampai nyari puding enggak dapat-dapat. Teman-teman kalau ada usaha makanan boleh kirim ke rumah kita loh, nanti aku barter promo. Soalnya di sini rame. Ider bukan yang ini tahu, yang ada susu putih. Mungkin ada flan ya. Enggak ada flannya, Mang. Ada cuma itu doang. Iya, enggak, tapi dia tuh harus ada flan. Aku terjebak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pula. Kita gak punya ya? Yaudah deh, gak apa-apa. Ada saus mau pakai saus aja. Kak, nomor handphonenya Derry, kak, belum kedengeran. 0878 843 784 72. Ayo lo, Der. Maaf ya, Der, bukan HP-HP, Der. Maaf ya, Der. Der, pinjam handphone, Der. Aku cek ya, komen di YouTube ya, yang udah like videonya. Password handphonenya Derry 99999. Abis ini lu ganti password gak, Der? Ganti. Asap perlu lagi. Sorry. Besok lagi apa pas di pinggir depan. Iya. Besok ganti kartu sama ganti pin handphone. Pin ATM-nya Derry. Ini kan lagi enggak boleh kemana-mana ya. Jangan pin ATM, kan enggak boleh kembang. Pin ATM-nya Derry terdiri dari 6 digit. Iya, betul. Tapi aku tahu. Dia memiliki kartu BNI. Eh, salah ya? BNI BCA? Aduh deh. BCA, tapi aku tahu pinnya. Pinnya pokoknya 6 digit. Jadi mau cek komen. Tuh, manis banget. Yuk, kita cek komen ya. Der, lu ikhlas gak, Der? Ini gue sebarin nomor handphone, pin ATM. Bercanda ya. Ini kemanisan ah. Oh, aku mau makan KFC aja. Ntar aku cek komen dulu kan. Aku terjebak dalam cerita cinta. Bener gak sih? Bener kan? Coba bertahan. Aku pengen ini, pengen cover tapi kan suaraku jelek. Nanti lagunya jelek. Udah di like kak, mantap. Like-nya tuh semuanya gitu loh. Aku lihat ya jumlah like-nya, 18 kak, mantap. Eh, kok mati sih? Ya gitulah pokoknya. Pengen makan aku tuh. KFC, jagonya ayam. Ya Allah, dia sebenarnya ngasih ini. Ngasih sendok. Curry cheese, ada Mpo Eli. Hai Mpo Eli, mana Mpo Eli? Syakir mana? Kan katanya hari ini mau kesini, ditungguin loh. Bener-bener lu. Syakir mah selalu bikin perempuan nunggu, guys, parah dia. Syakir ditunggu di rumah ya. Mpo Eli ditunggu di rumah, ayo dong masakin aku ini. Eh, aku kan mau ke rumah Mpo Eli ya. Aku yang kesana, bukan Mpo Eli yang kesini. Syakir ditunggu di rumah sekarang. Nah, ayamnya kocil. Oh, enggak usah pakai nasi dah. Der, lu ngomong sebentar di sini, minta tolong saya cuci tangan dulu. Iya, mau ngomong apa? Apa aja? Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Transaksi dalam live-nya Ria Ricis. Sekarang saya disuruh ya diminta untuk menggantikan kekosongan yang ada di sini.
selama tidak ada. Sekarang sudah selesai. Bye. Assalamualaikum. Dia lupa. Iya, lupa nyempo. Sor bareng tim Ricis lah. Kan ada. Tiap hari tayang di Ricis TV sama di rumah Ricis. Bismillah. Pakai nasi gak ya? Kata lu pakai nasi gak? Oke. Ini aja deh. Menghemat cucian. Tapi jangan banyak-banyak loh nasinya. Karena bulan puasa ini sekalian ajang diet. Isi deh. Hai guys, balik lagi. Lam, ambil sendok M. Hai guys, belum selesai. Ya Bang Der, ya. Kalian gimana puasanya, lancar nggak? Ini hari keberapa sih puasa? Ada yang tahu ini hari keberapa? Aku sebenarnya tahu, cuman buat ada omongan aja. Ini hari keberapa ya? 6. Ada yang 7. Oh iya. Kalian udah pernah bocor belum puasanya? Bismillah. Setan taubat kak, ada dong. Yang tadi udah pada nonton belum setan taubat yang tadi? THR online, siapa aja peserta THR online di sini? Tapi kalau misalnya nggak mau ikut nggak apa-apa loh, aku nggak pernah maksa. Ikut boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Aku makan dikit loh. Ya. Ngomong deh. Kulitnya sisain. Oh enggak. Kalau aku kalau misalnya makan KFC, kulit sama daging harus bareng. Enggak boleh pisah. Duh panas. Nih. Pemenang giveaway ada di IG-nya YTB kan? Tiap hari ada di IG-nya YTB. Mpok Le mau ke rumahku atau aku yang kesana? Kalau Mpok Le ke rumahku, kapan aja ayo? Makan mulu enak aja. Tadi aku buka puasa makannya dikit loh. Soalnya aku masak nasi goreng, tapi kayaknya gagal jadi makannya dikit. Ya, masa udah habis aja ayamnya? Baru sesuap. Lagi tuh beli dua ya. Kan nggak boleh makan banyak-banyak. Puasa ini sekalian diet, makanya aku siapin ini. Si lemon. Karena ini minuman diet aku. Campurnya ke air putih, gelas. Minumin. Berat badan aku selama puasa udah turun 1,5 kilo. Di kanan dong, kan kameranya mirror. Enak. Jadi kalau misalnya mau makan banyak, tapi minumnya si lemon,
jangan khawatir karena lemaknya terbuang lagi. Teman-teman nyicipin deh kalau misalnya makan pakai silaman minumnya. Negara. Mau cuci tangan deh, siap-siap deh. Hai guys, ini dari Pensakti. Aku akan menggantikan lagi untuk sementara. Tadi pertanyaan aku belum pada jawab. Kalian udah pernah batal belum puasanya?
aku sih udah bohong deng, belum ganti lagi. Enggak mau pakai, alhamdulillah pakai filter. Nah, pinjam handphone dong. Passwordnya berapa tadi? 9999. Password ATM-nya adalah Oke. Okay. Kita baca komen yang collab bareng Putri Isnaini ya. Esnari Isnaini. Isnari. Ngakak sumpah kalau nih kalau ada orang pakai masker atau retak maskernya. Oh iya ya. Tapi yang di tempat gym bener enggak sih? Kalian dengar ada yang suruh tidur? Collab bareng Ismi. Iya, Jumat ini kita syuting bareng. Tunggu ya, ntar aku baca-bacain komen. Collab bareng Lesti. Belum janjian sih, tapi pengen. Kontennya Kak Rikis ketawa mulu. Makasih dari Mamlukpol. Makasih. Aku lagi baca-bacain komen. Aku sangat apresiasi komen-komen kalian. Makanya kadang aku suka capture taruh di IG YTB atau di IGS. Karena aku apresiasi komentar kalian. Gitu loh. Aku aja kalau misalnya komen di mana gitu, terus di like, aku seneng banget. Ada yang sama gak? Di like sama orang yang punya akunnya gitu-gitu. Senang bisa lihat Putri sama Office Regis Official. Makasih. Hal besar. Kenapa lu, Der? Habisnya aku mau olahraga. Derry, mau isi minum dulu. Hai guys. Saatnya Derry Prasakti balik lagi. Tadi aku mau lihat komen-komen yang aku tanya tadi. Kalian udah pernah bolong belum puasanya? Aku belum pernah. Ini. Yang lain apa? Udah deh. Ternyata nggak ada yang jawab guys. Berarti kalian bolong semua ya? Astagfirullahaladzim, Suzon. Nih si Leman selalu minum. Ada yang udah beli belum? Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Oh, segitu aja. Yang banyak ya. Langsung setengah gelas. Seger. Yaudah deh, kalau gitu kita mau langsung ke kantor dulu. Enggak, aku olahraga dulu, terus mau ke kantor. Aku tunggu spam komen kalian di YouTube Riches Official dan spam like di semuanya, menandakan kalian menjadi peserta THR. Pesan aku buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk menolong dalam kebaikan. Kemudian jangan pernah berhenti bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Karena Allah akan melipat gandakan pahala untuk kalian insyaallah. Kemudian jangan pernah takut untuk berkurang hartanya kalau teman-teman berbagi kebaikan, bersedekah jangan pernah takut karena Allah akan membersihkan dan mensucikan harta-harta kalian selama bulan Ramadan. Dan apalagi ya pesan-pesannya, berpikir positif, terus tidak apalagi ya. Pesan-pesan apa ya, aku bingung pesan-pesannya. Aku kalau udah makan kenyang jadi ngantuk. Yang paling penting adalah tetap berusaha. Begitu. Dan ketika ada orang yang mau ikut berbagi, jangan dibilang, ah ikut-ikutan lu, yang ono berbagi lu juga berbagi. Jangan dinyinyirin, tapi disupport. Karena orang yang berbagi itu insya Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah. Jadi jangan pernah berhenti untuk saling memberi. Dah, assalamualaikum.